DKI Jakarta sudah mengambil langkah-langkah sesuai dengan pergub yang ada. Langkah yang diambil pada tanggal 23 Juni yang lalu, yaitu sudah mengeluarkan surat teguran pertama. Sesuai dengan pergub itu ada aturannya, di teguran dulu. Teguran pertama sudah dikeluarkan terkait dengan masalah ini. Dan sejak teguran itu disampaikan, diterima oleh pihak Halloween, pada saat itu Halloween sudah juga menjawab, pertama meminta maaf, mengklarifikasi, dan menurunkan atau back down. Kita berharap dengan datangnya kita hari ini menjadi salah satu obat untuk membuat situasi menjadi lebih tenang. Karena kita sudah cukup lah dengan kasus-kasus SARA, atau kita nggak mentoleransi perihal SARA. Artinya kami berangkat dari kepemudaan sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan di publik.